Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang pastinya akan memberikan informasi terupdate dari Haris Priza dan juga tentunya dari Jud Sipa. Nah, sobat Mimin, yang dimana kabar terbaru dan juga terupdate saat ini tentu saja hadir dari Haris Priza dan juga Jud Sipa yang tentu saja semakin menyita perhatian publik. Berkat akting dan juga kepiawaian dari Haris Priza dan juga Jud Sipa, tentu saja mampu mengangkat nama mereka hingga saat ini menjadi viral dan juga trending di sosial media. Namun tentu saja ada hal yang sangat begitu mengejutkan yang dimana terdapat di beberapa ungkapan dan juga unggahan dari Haris Priza dan juga Jud Sipa yang tentunya terlihat begitu berbeda. Ada sesuatu hal yang tentu saja terjadi di antara mereka berdua. Namun sebelum lanjut ke isi video dan juga pembahasannya, bagi kalian yang baru saja bergabung ataupun menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terupdate tentunya dari channel ini. Diungkapkan dan juga dijelaskan secara langsung oleh Haris Priza dan juga Jud Sipa secara publik, yang dimana disitu Jud Sipa pun mengatakan soal penampilan Haris Priza di dalam sinetron Saleha, dan pada saat itu juga yang dimana lewat unggahan IGS pribadinya, Haris Priza pun bertanya kepada publik rambut mana dan juga gaya rambut yang mana yang pantas untuk Haris Priza. Apakah saat film Tajwid Cinta atau saat film ataupun sinetron saat ini, yaitu Saleha? Tentu saja Jud Sipa pun memberikan jawaban ikut serta dalam pertanyaan dari Haris Priza dan menjawab kalau dia lebih suka Haris Priza dengan gaya rambut yang saat ini seperti Nando, ungkap dari Jud Sipa itu sendiri. Entah apa yang membuat Jud Sipa menyukai gaya rambut gondrong dari Haris Priza, namun apapun hal tersebut tentu saja selalu berikan dukungan terbaik dan juga doa-doa terbaik saja bagi Haris Priza dan juga Jud Sipa. Dan silakan tinggalkan pesan dan pendapat kalian lewat kolom komentar yang telah disediakan. Mimin pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.